Bata. Siapa? Mata sama mata idahwa king idahwa king idahwa mata sama Aceh kita. Kereta tak setuju. Ah, enceng ah. Enceng ah mari. Tadi rei bagilah aku tangguh dia pun. Thank you.
Kita telah sampai ke rumah tempat pertama. Kita berhenti di kawasan Dong. Rumahnya adalah betul-betul di tepi jambatan Sungai Dong. Kita menemukan barang-barang untuk diberikan pada mangsa banjir. Kita telah berada beberapa tim kita. Dua lagi kereta berada di sini. Dua lagi kereta ada di tepi jalan yang menunggu kita. Kita baru masuk kawasan Sekolah Muhammad Jabar untuk rumah mangsa yang seterusnya di kawasan Sekolah Muhammad Jabar. Cari Abang Bok, dekat mana dia duduk Abang Bok? Tak sampai-sampai lagi Abang Bok kita ni. Misi pencari Abang Bok kita serah kepada Cikgu Kilat dengan Abang Hafizah kita. Mana last? Oh, dia okey. Baik. Mata abang baker kita. Komen kembara. Oh, tu dia. Dia orang main lumpur mana pula? Okey. Selamat. Okey. Mata. Dua lagi. Mana dah? Mana ni? Ya. Eh, macam dah bawa WJA7304 rem Sakura 15 guys. Ini menggunakan tayar 215R15. Ini SQ Silverstone ya, bukan main-main ya. Oi, lain macam dia seorang melumpur. Dia mengecah mana pula WJA ni. Dia ketuk kepala buat melumpur. Dia melumpur dah, orang lain tak melumpur lagi. Dia melumpur dah guys. Berada di kampung Semantan sekarang ini. Sampai ini kita akan ke kampung Gudang Batang, kawasan yang teruk dilanda banjir di laut. Terima kasih kepada Abang Ismail Halil dari Bapakku FM.
Instagram, Facebook kan, jangan lupa follow, like and share. Hey, Abang Ismail yang telah turun bantu ke sini pada hari Jumaat lepas. Terima kasih yang diketua RKT yang bersama pada hari itu ialah Abang Bob kita, Abang Jasmin, Pak In lagi. Ada ramai lagi RKT yang bersama pada hari itu. Jadi terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama RKT dan Bapak Go FM bersama membantu mangsa banjir. Ini adalah kawasan Semantan yang agak teruk dilanda banjir kerana berhampiran lah kawasan yang wire yang kita dapat lihat. Wire juga berada di atas jalan jatuh guys. Dah hati-hati. Nanti putus elektrik orang sini. Ah, kita dah masuk ke kawasan dalam yang memang pada hari kejadian 3 bulan 1 orang tak boleh masuk ke guys. Tenggelam kawasan ni. Tenggelam habis yang kita dapat lihat inilah sofa yang tidak dapat digunakan lagi kalau berada di luar rumah mangsa banjir kan. Itulah kawasan-kawasan banjir yang dapat kita lihat habis dengan lumpur-lumpur sampai ke pokok kan. Lumpur sampai ke pokok. Tak dapat kita bayangkan ya keadaan rumah mangsa tersebut. Masih lagi berdebu ya. Dilanda banjir. Masya-Allah. Sampai ke kawasan rumah beliau. Kita akan menghulurkan sumbangan untuk meringankan beban sahabat kita. Marilah sama-sama kita menghulurkan bantuan guys. Bantu kawan-kawan kita yang dilanda musibah. Oh, getah. Pokok getah. Getah sampai getah. Marah dia. Marah dia. Tutup jalan dia. Marah tak ke getah tu. Sampai sampai pula. Jalan kita. Okey, kami ikut, kami ikut. Sorry, sorry. Depan hari tu kan 700. Haa. Ni rasanya tu 1200. 1200? Keliling. Dengan side step. Semua-semua sekali. Oh. Sampai belakang okay sendiri dia buat. Ui, puas hati ke. Dia buat, habis semua dah dia buat. Belakang dia, dia boleh buat lagi lah kalau ni. Kalau nak. Ya. Yeah. Tinggal, kena tinggal lah. Bagi masak sikit. Side step pun dah okey dah. Haa. Oh. Tapi set step tu step tak ada. Tapi saya kena tukar Ezra dulu. Ezra kena pergi belakang balik lah. Nanti pandai dia lah. Dia boleh welding. Oh, dia ada dah ya. Tangki besi kan. Oh. Dekat mana? Kemeloh. Kemeloh lah. Dia kan akan tunjuk tempat. Baik, baik, baik. Duitnya tak ada tu lah. Tunggu ada duit. Tunggu ada duit ya. Kita tak yalak lah. Kalau ha, nak gesek, dia ada gesek kat bawah. Ya. Tamat sikit. Berkurung lah. Ini kita juga ada kelab sahabatku Bapakku FM. Dan ni untuk Abang Ismail Halil, nombor dia 010-518-7000. Abang Ismail Halil juga telah turun ke Raub sebelum ini membantu mangsa banjir di Raub. Dan ini adalah nombor akaun Abang Ismail Halil, yang mana kalau kita nak bagi sumbangan boleh direct ke Abang Ismail Halil. Untuk tahu lokasi seterusnya Abang Ismail Halil akan berada di mana, boleh hubungi nombor Abang Ismail Halil. Dia akan terus membantu mangsa-mangsa banjir dengan mencuci rumah-rumah mangsa banjir. Bersama Abang Jasmin, King bumper besi. Jasmin okay. Ni lah tukang buat bumper besi lah. Depan ramai yang PM tanya, saya dah bagi nombor, contact direct. Tak ada hal ya, King bumper besi. Masuk sini mai. Boleh ah. Okay. Tak sana lah, kalau sana kosong lagi. Masuk sana. Sana kosong. Membara HR bertukar wajah. Ada telinga di belakang nampak je. Ini adalah bos Dira. Dira apa nama? Diratas. Diratas yang telah buat kutipan sumbangan pada mangsa-mangsa banjir, iaitu isteri Along Dong RKT Raub, Raub Kembara Tim. Mana satu lagi sini ada bilik 10, 8 rumah sana. Bilik 2 untuk rumah Encik dengan rumah Mak Saji.
Ya, berada di kawasan Semantan Rauk sana ini. Kita sekarang berada di kawasan Semantan untuk menghulurkan, menyampaikan sumbangan yang telah diberikan oleh rakan-rakan kita. Sudah ya. Kembar HR penuh hari ini. Full. Kita tunggu tuan rumah sekejap. Kita telah berhampiran dengan kawasan Sempang Gesing. Sempang Gesing nampaknya. Dan bagi signal untuk masuk ke kiri. Sumbangan kepada mangsa banjir yang telah berpindah sementara di dalam kawasan sekolah. Rumah beliau musnah. Oh. Cikgu kilat kita comeback. Masuk hutan. Masuk hutan. Tadi mah kemar. Ah, nak ke apa lo? Lo, mana? Kuala Semantan. Ah, Kuala Semantan. Sama mode. Eh, lain sikit radio. Kuala Semantan. 205. Ya. Tapi tak tahu jenis apa. Jenama ya tu. Gua ya. Ah. Kata hati yang ni. Ha? Jangan, kita kena bangga dengan kereta Malaysia. Ustaz ni tukar pula, Terios pula dah. Tak boleh. Ni tak pati ni. Yang ni Toyota pula, ha, tengok ni. Wah, seorang ni Toyota eh. Bila dia orang dapat ni. Jadi kita yang tak ada ni, kita kata kita bangga dengan kereta Malaysia lah. Oh, kita yang tak ada. Wah, otai sudah sampai. Hai sikit. Hai. Hai, please. Subscribe. Okey. Mantap. Okey, penampakan dua lagi moda kembara. Telah sampai kembara. Meletup bunyinya. Nampak dia. Tak biasa ni pun nampak cantik lah. Kompang. Haa.